semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Dan kali ini untuk kesekian kalinya saya main ke salah satu showroom di Bursa Mobil Bintaro. Nama showroomnya JP Auto dan ditemani langsung oleh Mbak Dian lagi. Apa kabar Mbak Dian? Baik. Oke, buat teman-teman semua yang showroomnya mau kita review, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ataupun teman-teman bisa DM langsung Om Andre yang linknya saya simpan di deskripsi ataupun teman-teman bisa hubungin langsung nomor telepon Om Andre. Oke, buat teman-teman semua yang baru datang ke channel ini jangan lupa subscribe-nya agar mengetahui updatean terbaru di dunia otomotif dari channel Om Andre dan Mbak Dian. Ya. Mungkin ada teman-teman baru kita yang belum tahu alamat dari JP Auto. Bisa disebutkan alamatnya lagi di mana, Mbak? Boleh. Kita di Bursa Mobil Bintaro, Sektor 7, Blok A, nomor 2829. Nah, itu alamat dari JP Auto ya, Mbak ya? Pokoknya dari pintu masuk, lurus saja, nanti ada di sebelah kiri ya, Mbak ya? Betul. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman pengen janjian ataupun pengen tanya-tanya mengenai mobil yang ada di JP Auto, bisa disebutkan Mbak nomor telepon dan juga WhatsApp yang bisa dihubungi? Boleh, aku di 0858-1401-8658. Siap dilayani 24 jam dong ya Mbak? Iya dong. Oke, dibalas pas saat bangun dong ya. Nah, itu teman-teman nomor WhatsApp dan juga nomor telepon dari Mbak Dian. Kalau misalkan ada unit yang menarik ataupun yang cocok buat teman-teman semua ataupun pengen janjian buat datang ke showroom, teman-teman bisa hubungin langsung Mbak Dian. Kontaknya saya simpan di deskripsi ya Mbak ya? Iya. Mbak Dian, boleh di-share sosial media Instagram dan YouTube dari JP Auto dan Mbak Dian? Boleh. Untuk Instagramnya di jpauto18. Oke. Sama jangan lupa mampir ke YouTube channel aku di Dian Mobil Bekas. Di Dian Mobil Bekas ya. Untuk linknya saya simpan di deskripsi teman-teman. Di sana banyak updatean mobil-mobil terbaru dari JP Auto. Karena stok sekarang cukup banyak, kita langsung saja Mbak Dian untuk lihat stok yang ada di JP Auto sekarang Mbak. Boleh. Mobil yang pertama ini ada Outlander Sport ya. Iya. Outlander Sport ini tipe apa Mbak? Ini tipe PX. Tipe PX dan tahunnya ini tahun berapa sih Mbak? 2015. Tahun 2015, untuk spesifikasi dan kilometernya seperti apa tuh? Dia PX panoramik ya, kilometernya 87.000. 87.000. Atas nama pribadi, kita buka harganya di 185 untuk kredit, untuk cashnya di 195. Nah, untuk kreditnya di 185 dan cashnya di 195 juta. Untuk pajaknya atas nama siapa tadi, Mbak? Atas nama pribadi. Atas nama pribadi dan tentunya hidup dong ya? Hidup, pajaknya hidup. Nah, tahu nggak, Mbak, kisaran pajaknya berapa tuh? Sekitar 4 juta, 4-5 lah ya. 4-5 jutaan lah ya. Harganya di 185 juta untuk kredit, teman-teman. Dan cashnya di 195 juta untuk Mitsubishi Outlander Sport tipe PX, tipe tertingginya ya, Mbak ya? Iya. Kita lanjut teman-teman untuk mobil yang kedua, ada mobil keluarga, ini Mitsubishi Expander tipe apa Mbak? Ini tipe paling tinggi juga, dia tipe Ultimate. Betul. 2018. Tahun 2018. Iya. Untuk detail lainnya seperti apa tuh Mbak? Ini kilometernya 19.000 atas nama pribadi juga. Untuk kilometernya ya udah sebutin ya 19.000. Harga cashnya dia di 225 untuk kreditnya di 215. Harga cashnya di 225 juta, cashnya di 215 juta ya Mbak ya? Iya, kreditnya di 215. Oke, untuk kilometernya masih rendah banget, baru jalan di 19.000. Masih kayak baru banget dong ya? Iya. Service record Mitsubishi Mbak ini? Service record Mitsubishi. Service record Mitsubishi dan tadi pajak atas nama perorangan ya? Iya, pribadi. Atas nama pribadi untuk kisaran pajak mungkin 4-5 jutaan kali ya? Iya, so-so lah. So-so lah ya? Oke, pokoknya teman-teman nego langsung saja untuk Mitsubishi Outlander Sport warna putih. Ini warna favorit juga. Harganya di 225 juta untuk cash dan kreditnya di 215 juta. Tentunya bisa tukar tambah juga dong di sini bisa. Ya, Mbak? Di sini bisa tukar tambah. Bisa tukar tambah juga ya. Pokoknya teman-teman kalau pengen tukar tambah langsung bawa unitnya, nanti teman-teman tinggal pilih mau tukar tambah dengan unit yang mana ya, Mbak ya. Iya, tapi di sini kita punya syarat sih, Om. Kalau misalnya tukar tambah, pastinya mobil plat B ya, jangan mobil yang plat lain. Oke. Kalau aku juga susah kalau ini, iya, kita buat khusus plat B. Lagi ya. Iya. Khusus plat B dan pastinya kilometernya nggak lebih dari 100.000. Oke, pokoknya sebelum mobil itu masuk ke JP Auto juga udah disaring mobil pilihan ya Mbak ya? Iya. Nah, jadi itu mungkin teman-teman yang utamanya itu plat B dan mungkin kilometernya jangan terlalu gondrong ya, di bawah 100.000 ya Mbak betul. Ya? Betul.
Oke, kita lanjut teman-teman. Mobil yang selanjutnya ada dua unit Kijang Innova. Ini ada Innova yang Reborn dan juga Innova yang generasi sebelumnya. Kita mulai dari Innova yang generasi sebelumnya deh, Mbak. Ini tipe apa nih, Mbak? Ini tipe G bensin Matic. Oke. 2014. Tahun 2014. Berarti yeah. Sudah barong ya? Sudah barong. Sudah barong, kemudian detail lainnya kayak gimana, Mbak? Dia atas nama pribadi, betul. Plat B Jakarta Selatan. Kita buka harganya di 149 untuk kredit, 165 untuk cash. 149 juta untuk kredit, cashnya di 165 juta ya Mbak ya? Iya. Nah pokoknya teman-teman nego langsung untuk Kijang Innova G bensin tahun 2014 atas nama pribadi juga. Atas nama pribadi juga. Kisaran pajak mungkin sekitar 4 jutaan ya? Iya. Nah itu Toyota Kijang Innova G 2000cc harganya di 140, berapa kreditnya Mbak? 149. 149 dan cashnya di 165 juta teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Ada barang baru lagi. Ini ada mobil keluarga. Oh, sorry. Innova Reborn-nya kelewat nih, Mbak. Betul. Innova Reborn ini tahun berapa, Mbak? 2017 tipe apa tuh? Dia V-Diesel Matic. Oke. Ini kilometer 31.000. Oke. Atas nama PT. Atas nama PT, tapi SPH lengkap ya? SPH lengkap, tangan pertama dari baru. Harganya dibuka dengan harga berapa tuh? Kita buka untuk kreditnya di 299. Oke. Okay. Cashnya di 315. Cashnya di 315 juta ya. Ini Innova Reborn tipe V diesel. Tadi kilometernya baru jalan di 31.000. 31.000, masih rendah banget nih teman-teman. Teman-teman cek langsung unitnya, ini warna hitam. Atas nama PT, surat-suratnya semua lengkap teman-teman. Dan mungkin untuk kisaran pajak sekitar 5-6 jutaan paling dia enggak? Dia pajak per tahunnya untuk V-Reborn ini di 6.300 om. 6.300 ya? Iya. Oke, teman-teman bisa cek langsung unitnya, test drive. Kalau cocok, teman-teman bisa langsung DP ataupun bisa langsung bawa pulang. Betul. Kita lanjut Mbak, mobil selanjutnya ada mobil keluarga. Ini ada Alphard dan Velfire ya? Iya. Ini kalau Alphard tahun berapa sih Mbak? Alphardnya 2007. Tahun 2007? Iya. Tipe apa tuh? Dia NZG ya. Oke. Okay. Jadi udah power back door juga yang lengkapnya. Ini kilometernya sekitar 160.000 ya. Oke, okay, 160.000. Iya. Dan untuk harganya dibuka dengan harga berapa tuh? Harganya kita buka di 155 kredit, 165 cash. Harga cashnya di 165, harga kreditnya di 155 juta ya Mbak ya? Iya. Ini untuk suratnya atas nama PT atau perorangan tuh? Sorry, aku rarat. Ini 2004. Tahun 2004 ya? 2004. Oke. Okay. Iya. Tapi harga tadi? Harganya 155, 165. Oke, okay. Atas nama perorangan atau atas PT? Atas nama perorangan. Atas nama perorangan ya? Itu Toyota Alphard tahun 2004, harganya di 165 juta untuk cash dan kreditnya di 155 juta ya, yeah. Ya. Teman-teman bisa call langsung Badian untuk unit Toyota Alphard tahun 2004 tersebut, kondisi sehat dong ya? Kondisi sehat, siap pakai. Siap pakai ya? Tipe paling lengkap kan MZG, terus juga masih bisa kredit sih om. Masih bisa kredit juga masih ya? Bisa kredit. Sampai berapa tahun tuh kira-kira? 3 tahun. Sampai 3 tahun ya? Iya. Oke, kalau misalkan teman-teman pengen generasi yang lebih barunya lagi, kita di sini ada Toyota Velfire ya? Iya, Velfire tahun berapa tuh Mbak? Ini 2017. Tahun 2017? Iya. Ini sudah yang model paling baru ya? Sudah paling baru. Sudah model paling baru tahun 2017 dan detail lainnya kayak gimana tuh Mbak? 2400 G Matic. Oke. Ini dia kilometernya 30 ribuan. Kita buka harganya untuk kredit di 695. 695 untuk kredit. Kalau cashnya berapa tuh Mbak? Cashnya di 765. Cashnya di 765 juta iya. Ya. Pokoknya nego langsung di tempat ya Mbak ya. Betul. Nah pastinya kan banyak banget nih dari teman-teman kita om yang nanya, kok mobilnya cash sama kredit jauh banget. Iya, gitu. Beda jauh banget ya. Iya. Kenapa tuh? Karena kalau kredit itu ya udah terbukalah semuanya pasti. Betul. Tahu ya, bukan rahasia umum, pastinya si showroom sendiri mendapatkan subsidi silang dari si leasingnya. Oke. Jadi showroom dapat harga yang didapetin itu tetap sama kayak jualan cash. Kayak betul, seperti itu. Jadi di 695 ini khusus kredit pakai CIMB Niaga Finance tenor 4 tahun DP minim om. DP minim. Ya. Oke.
Jadi itu teman-teman sebenarnya kalau yang didapatkan oleh showroom itu sama aja antara harga cash dan juga harga kredit. Betul. Ya. Cuman itu tergantung program dari leasingnya sendiri ya. Makanya banyak juga dari teman-teman kita kayak, "Mbak, aku mau harga kredit tapi mau 2 tahun aja." Betul. Atau saya DP-nya setengah dari mobilnya. Betul. Itu nggak bisa om, tetap berlaku harga cash. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu cuma ada pada program-program yang tertentu. Betul, aja ya. Betul. Oke, ini Toyota Velfire, unitnya tahun 2017. Tadi harga cashnya di 760 juta. Kilometer jalan berapa sih, Mbak? Kilometernya sekitar 30 ribuan. 30 ribuan atas nama perorangan? Atas nama perorangan, service record juga. Service record juga ya? Pokoknya masih full ori sih mobilnya. Masih full ori dan tentunya siap pakai ya? Betul. Oke, itu teman-teman nego langsung saja di lokasi. Ataupun teman-teman bisa coba dulu test drive di sini. Kalau saya lihat sekilas, unitnya masih bagus banget. Dan ini warna putih juga, warna favorit ya, Mbak ya? Iya. Karena Alphard itu biasanya warna hitam dan warna putih tuh yang jadi warna favoritnya. Lalu kita lanjut, ada mobil yang baru datang lagi nih. Ini ada Honda City ya, baru datang ya. Honda City. Oke, ini Honda City tahun berapa sih, Mbak? Honda City-nya 2016. Tahun 2016? Iya. Kemudian detail-nya kayak gimana tuh? Kebetulan ini Honda City-nya udah di DP sih, Om. Udah di DP ya? Cuma kalau mau lihat-lihat untuk perbandingan ya boleh. Mungkin kisaran harganya berapa deh, Mbak? Kayak gitu. Harganya untuk cash di 182 ya. Oke. Untuk kreditnya di 175. Di 175 ya? Iya. Namun sayang sekali untuk unit Honda City ini sudah ter-DP oleh orang lain. Nanti kalau misalkan teman-teman ada unit yang baru lagi, pokoknya teman-teman pantauin saja Instagramnya JP Auto ataupun YouTube channelnya dari Mbak Dian Mobil Bekas ya, Mbak ya. Betul. Nah, ataupun teman-teman bisa langsung hubungin Mbak Dian kalau misalkan pengen nanya mobil apa updatean terbaru yang ada di sini ya. Iya. Oke, kita langsung skip saja karena unit ini sudah di DP orang. Ini ada mobil selanjutnya, ada Mitsubishi Pajero Sport ya. Ya, Pajero Sport Dakar. Dakar. Oke, 4x2 ya. 4x2 Matic pastinya. Di tahun sini 2017, pemakaiannya 2018. Pemakaian 2018. Untuk harganya dibuka dengan harga berapa tuh? Harganya di 399 untuk kredit. Cashnya di 415. 399 juta untuk harga kreditnya dan untuk harga cashnya di 415 juta. Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar, unitnya tahun 2017 dan pemakaian di 2018 ya, Mbak ya. Betul. Kondisi sehat semua dong ya? Kondisi sehat semua. Kilometernya baru 39.000, tangan pertama dari baru. Oke, tangan pertama dari baru dan tentunya atas nama perorangan dong ya? Atas nama perorangan. Atas nama perorangan, kisaran pajak mungkin 6-7 juta kali ya? Pajaknya Pajero itu sekitar 6 juta. Sekitar 6 jutaan ya. Nah teman-teman, kilometernya masih rendah, harga kreditnya di 399 juta dan untuk cashnya di 415 juta. Pokoknya cek dulu unitnya, test drive, kemudian kalau misalkan sudah cocok, teman-teman baru bisa nego-nego di sini ya, Mbak ya? Iya. Oke, kita lanjut untuk mobil yang selanjutnya. Ini ada mobil keluarga Grand Livina. Grand Livina ini tipe apa sih, Mbak? Ini tipe XV. Tipe XV, manual atau matic tuh? Matic. Matic, detail lainnya kayak gimana tuh, Mbak? 1500 cc, dia transmisinya matic. Okay. Kilometernya 58.000. Oke. Okay. Atas nama pribadi, pajak bulan April, kita buka harga kreditnya di 112. Di 112 juta, untuk cashnya berapa tuh? Cashnya di 122, Om. 122, ini tipe XV, transmisinya tadi Matic ya? Matic, teman-teman bisa cek langsung unitnya. Dan untuk pajaknya ini atas nama perorangan atau PT? Atas nama perorangan. Atas nama perorangan, dokumen semua lengkap dan asli dong ya? Lengkap dong. Kalau unit ini sehat, Mbak? Siap dipakai nih? Siap dipakai. Mobil 7-seater yang termasuk irit ya, Grand Livina. Irit, nyaman, dan juga harganya tergolong terjangkau sekarang ya? Iya. Oke, ini warna hitam ya? Warna hitam. Warna hitam, teman-teman bisa cek langsung unitnya ke JP Auto, ataupun teman-teman bisa janjian kalau misalkan pengen test drive ke Mbak Diannya langsung. Iya. Lalu mobil yang selanjutnya, sebenarnya di sini ada dua buah Nissan Serena, ada yang C26 dan juga C24 ya, Mbak ya? Tuh. Namun yang C26 udah laku kayaknya ya? Sudah di DP juga, Om. Sudah di DP juga ya? Iya. Oke, kita lihat saja stok yang masih ready. Ini ada Nissan Serena C24 tahun berapa tuh, Mbak? 2010. Tahun 2010? Iya. Tipe apa dan detailnya kayak gimana tuh? Ini dia tipe Outback. Oke. Okay. Tahun 2010, kilometernya 110.000. Oke. Okay. Untuk harganya kita buka di kredit 99 juta, cashnya di 110.
kreditnya di 99 juta dan untuk cashnya di 110 juta ya. Iya. Nissan Serena C24 teman-teman, mobil nyaman, lega dan juga bertenaga. Teman-teman bisa nego langsung saja dan untuk surat-suratnya atas nama PT atau perorangan? Ini perorangan. Atas nama perorangan, dokumen lengkap semua dokumen ya? Dokumen lengkap. Kalau mobil ini sehat nggak? Sehat, siap sehat, pakai. Ya? Siap pakai ya? Pokoknya kalau mobil di showroom pastinya nggak bekas tabrak banjir dan tidak menuju ke turun mesin. Jadi mobil pasti sehat dipakai, udah siap pakai deh buat sudah kalian. Sudah siap pakai ya? Hmm. Dan juga dokumen tentunya asli ya? Iya, kita asli udah pasti lengkap. Cek semua om. Betul. Itu masih bisa kredit nggak sih mbak kalau Serena? Masih bisa. Masih bisa kredit sampai ya? Sampai 4 tahun kok masih. Masih bisa sampai 4 tahun ya. Pokoknya teman-teman bisa nego langsung saja, baik itu pembelian cash, kredit, ataupun mau tukar tambah mengenai Nissan Serena C24 tersebut. Lalu mobil yang selanjutnya kita lihat di sini ada Toyota Yaris warna hitam ya. Iya. Ini tipe dan detailnya kayak gimana sih mbak? Ini tipe e-matic. Oke. Okay. 2011. Oke. Okay. Tangan pertama dari baru, kilometernya 58.000. Kilometer 58.000, tangan pertama dari baru loh teman-teman. Dan untuk harganya dibuka dengan harga berapa tuh? Oke, untuk Yaris 2011 ini kita buka harga kreditnya di 105 dan harga cashnya di 115. Oke, untuk kreditnya di 105 juta dan cashnya di 115 juta, transmisinya Matic. Matic ya. Mm. Tangan pertama dari baru warna hitam dan untuk pajaknya tentunya atas nama perorangan dong ya. Iya, dan atas dia perorangan. Untuk City Car ini murah banget sih om. Per betul. Tahunnya cuma PKB tuh 2.200.000 ya. Pajaknya ya? Pajaknya. Oke, 2,2 jutaan nih teman-teman. Dan mobil ini juga bandel, bertenaga dan irit ya mbak ya? Cocok sih buat mahasiswa atau keluarga yang baru berkeluarga. Betul, ataupun buat dipakai kerja mobile juga ini cocok ya? Betul, karena irit. Oke, itu teman-teman unitnya Toyota Yaris. Teman-teman bisa cek langsung unitnya ataupun teman-teman bisa nego-nego langsung dengan Mbak Dian. Ya. Untuk mobil yang selanjutnya ada mobil yang cukup langka dan juga ini mobilnya keren banget nih. Ada Mazda 6 Estate ya. Iya. Ini yang station wagon. Ini tahun berapa dan detailnya kayak gimana tuh? Ini 2017, pemakaiannya 2018. Oke, ini sudah ada sunroofnya ya kalau Mazda 6 Estate itu ya? Sudah sunroof, kilometernya baru 21.000 om. Baru 21.000? Baru 21.000. Wow. Ini kita buka harganya untuk kredit di 420. Oke. Untuk cashnya di 435. Untuk kreditnya di 420 juta, cashnya di 435 juta. Mazda 6 Estate ini ganteng banget teman-teman. Dan ini warna putih juga warna ya mbak putih. Ya? Nah, teman-teman bisa cek langsung unitnya, kondisinya masih like new banget, kilometer tadi baru jalan di 20 ribuan kilometer ya. Itu pajak atas nama PT atau perorangan tuh? Atas nama pribadi, om. Atas nama pribadi juga ya? Iya. Kisaran pajak masih lumayan ya? Kalau lumayan, 7. 7 jutaan iya. Ya? Karena ini mobil masih baru dan juga ini unitnya unit CBU kalau saya tidak salah Mazda 6 Estate iya. Itu. Oke, untuk Mazda 6 Estate, teman-teman bisa cek langsung unitnya di JP Auto ataupun teman-teman bisa hubungi langsung Mbak Dian yang nomor teleponnya saya sisipkan juga di deskripsi. Lalu mobil yang selanjutnya ada mobil SUV. Ini mobil SUV dari Amerika, ada Ford Everest ya? Ford Everest. Ford Everest ini tahun berapa nih, Mbak? Ini 2014, Om. 2014. Kondisi seperti apa tuh? Dia tipe XLT. Oke. Okay. Matic diesel ya? Betul. Kilometernya 62.000. Oke. Okay. Tangan pertama dari baru juga, atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Yeah. Harga dibuka berapa tuh? Harga open price-nya untuk kreditnya di 215. 215 juta. Cash-nya di 225. Cash-nya di 225 juta. Ini mobil SUV Gaga Amerika, sudah 7-seater ya kalau tidak sudah, salah ya? Sudah 7-seater. Oke. Okay. 4x2, pastinya dia nggak bekas tambang ya om. Betul. Soalnya banyak juga sih yang, wah ini ada yang murah. Ex-tambang seperti iya, itu ya. Iya, tapi ex-tambang. Betul, ini pemakaian pribadi apa? Ya? Ini pribadi. Oke, okay. Dan service record juga tentunya. Betul. Ya. Teman-teman bisa cek langsung unitnya dan kondisi mobilnya masih cukup sehat. Teman-teman pokoknya test drive dulu. Ataupun teman-teman mau bawa montir ataupun mau cek di dealer, di bengkel resminya juga bisa ya mbak boleh. Ya? Boleh. Dan dia Ford ini kalau di Bintaro ya, khusus di Bintaro, kita biasanya ke Chevrolet. Ke Chevrolet? Iya, di okay. Nusantara gitu. Dan saya juga kalau tidak salah di Bintaro ini ada showroom Ford Mahindra juga. Dan iya. Itu juga mungkin bisa di sana betul, ya? Betul, betul. Oke, okay, untuk mobil yang selanjutnya ini ada mobil sport dan ataupun mobil Eropa. Ini ada BMW tipe apa nih mbak? Ini BMW 528i. 528i ya, ini sedan medium dari BMW di antara seri 3 dan seri 7.
detailnya seperti apa nih, Mbak? Transmisinya Matic, okay. Dia bensin ini ya 2011. Tahun 2011 bensin ya. Untuk harganya dibuka dengan harga berapa tuh? Harganya kita satu harga aja di 330 juta. 330 juta, teman-teman pokoknya nego langsung aja ya, Mbak ya. Betul. Nah, ini kalau BMW itu masih bisa kredit nggak sih 2011? Masih bisa kredit, cuma paling DP-nya 40% ya, Om. 40%-an ya. Pokoknya obrolin langsung saja di lokasi nih, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau belinya cash, kredit, ataupun mau tukar tambah ya, Mbak ya. Betul. Harganya di 330 juta, kilometer jalan berapa tuh? Di 48 ribu kilometernya. 48 ribu, iya. Dan pajak atas nama PT atau perorangan? Atas nama pribadi. Oke, okay. Atas nama pribadi. Untuk pajak per tahunnya sekitar 8 jutaan. Sekitar 8 jutaan ya. Itu BMW seri 5, teman-teman. Unitnya tahun 2011, harga di 330 juta. Oke, mungkin seperti itu kunjungan yang kesekian kalinya saya ke JP Auto. Dan Mbak Dian, bisa disebutkan sekali lagi nomor telepon yang bisa dihubungi? Boleh, di 0858-1401-8658. Nah, itu nomor telepon dari Mbak Dian. Kalau teman-teman pengen tahu, lihat saja di deskripsi di bawah. Nanti saya tulis nomor telepon dari Mbak Dian. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa jadi bahan referensi ataupun bisa menjadi bahan informasi kalau teman-teman pengen beli mobil bekas ya, Mbak ya? Iya, betul, Om. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan thank you, Mbak Dian. Sama-sama, Om Andre.